Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Iya, hari ini adalah hari yang luar biasa buat Amanda Manopo dan Billy Saputra, karena kemarin mereka telah mendapatkan kado spesial dari sahabat dan juga sips titip sis. Dan Billy mendapatkan sepatu yang bagus, dan Amanda Manopo mendapatkan dompet berwarna ungu. Dan dalam sebuah instastory dari Amanda Manopo tadi malam, Amanda Manopo terlihat lagi di lokasi syuting Ikatan Cinta, yaitu di rumah sakit. Dan ini dia keseruan dan kelucuan Amanda Manopo dan juga para kru di lokasi syuting yang berada di rumah sakit. Ya, Amanda Manopo lucu dan juga bikin ketawa ngakak. Iya, selain Amanda Manopo yang serius dan sedih di sinetron Ikatan Cinta, ternyata aslinya Amanda Manopo lucu dan jahil kepada siapa juga. Ya, sepertinya Amanda Manopo sudah ketularan lucu dan jahilnya Billy Saputra. Ya, semangat terus buat Amanda Manopo melakukan syuting sinetron Ikatan Cinta, karena sinetron Ikatan Cinta saat ini telah mendunia. Ya, semangat dan terus berkarya buat Amanda Manopo. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga cepatnya dilamar Bang Billy. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Jangan lupa untuk nanti malam tonton terus sinetron Ikatan Cinta dan terus bersemangat menuju harapan yang lebih besar lagi. Oke, sampai jumpa lagi ya sahabat semua di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, terima kasih.